Gua lupa kemarin ukuran bannya berapa ya? Balik lagi sama gue tentunya di vlognya Faiz Rizky. Jadi hari ini gue mau ngebahas pabrikan mobil ya. Mobil pabrikan dari China namanya DFSK Glory e-Auto. Mobil ini tuh dibanderol sekitar 330 jutaan. Tidak terlalu mahal sih sebenarnya untuk ukuran mobil SUV. Jadi kehitung murah lah. Dan katanya si mobil ini tuh canggih. Dan apa yang bisa dibilang canggih, kita bakal bahas sekarang. Kita bakal bahas mobil ini dari segi eksteriornya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dilihat dari depan, kalau menurut gua, ini desainnya bagus banget sih. Serius bagus banget. Untuk ukuran mobil 300 jutaan ini, si Glory e-Auto itu punya muka yang sangat bagus ya. Dari atas sampai bawah gitu keren ya. Terus grillnya juga nggak kalah, desain grillnya gue seneng, bagus banget, kelihatan mahal ya sih desain grillnya tuh. Terus di tengah-tengahnya ada logo DFSK-nya juga, jadi kelihatan bagus. Dan di bagian perlampuannya pun gue seneng banget sama DFSK, ini dia sudah memakai full LED bagian depannya. Jadi dari mulai headlampnya lampu jauh, lampu dekat itu sudah LED, lampu sennya pun sudah LED, dan ditambah lagi ada lampu DRL punnya sama ya, udah pasti di LED. Terus di paling bawah itu ada satu fog lamp, nggak satu sih, sepasang ya, kanan kiri. Itu dia bentuknya kotak, jadi nggak bulat. Biasanya kan fog lamp kalau mobil-mobil Jepang kan banyaknya bulat ya, kalau misalkan China dia enggak. Jadi fog lampnya kotak, tapi yang gue seneng bukan masalah rupanya, tapi ini ya lampunya. Jadi lampunya itu dia sudah memakai LED, jadi good job lah buat DFSK. Dan kalau dilihat dari samping, si Glory e-Auto ini masih terlihat SUV lah, cuman memang enggak SUV-SUV banget karena dia dimensinya tidak terlalu besar ya. Jadi enggak kayak Fortuner atau Pajero gitu kan, gede-gede itu kan mobilnya. Kalau si Glory ini enggak, jadi biasa aja, cuman masih terlihat SUV. Dan di situ pun kelengkapannya sudah bagus. Dia ada spion, spionnya udah di track gitu kan. Itunya juga udah elektrik si mirror-nya. Terus di situ ada lampu sein. Di bagian spion itu ada lampu sein yang sudah LED. Terus ditambah lagi di bawahnya dia ada kamera. Jadi ini sudah sangat-sangat bagus sekali ya untuk harga 300 jutaan. Terus di bagian door handle-nya pun dia berwarna chrome yang, dan sudah pasti dia sudah punya akses smart key. Jadi keren. Desain velgnya pun gak kalah keren. Kalau menurut gue ya, ini keren banget sih desain velg itu. Terus warnanya juga memang dia gak two tone, dia cuma satu warna, tapi ini keren loh, serius. Serius, velgnya keren banget. Jadi terlihat kokoh, terlihat kekar gitu. Jadi si mobil tuh kakinya terlihat kekar gitu dengan desain velg yang seperti itu. Cuman, gue lupa kemarin ukuran bannya berapa ya. Kalau misalkan ada yang tahu bisa komen di bawah ya gitu. Karena gue lupa, serius gue bener-bener lupa. Lanjut di bagian belakang, mobil ini kelengkapannya juga sudah cukup baik. Karena dia sudah memiliki antena model shark fin, terus ada lagi upper spoiler, high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper juga dia punya. Dan tidak lupa mobil ini sudah dipasang kamera mundur. Jadi enak kalau misalkan kita parkir-parkir ya. Terus di paling bawah dia ada 4 buah sensor parkir. Jadi ini safe lah sebenarnya kalau buat yang apalagi yang baru-baru belajar gitu pakai mobil ini, enak lah karena dia sensor parkirnya ada 4. Terus di paling bawah awalnya gue pikir itu adalah reflektor, tapi ternyata itu bukan reflektor, itu memang lampu, beneran lampu ya. Jadi kalau misalkan si bagasinya dibuka, lampu yang dari atas itu pindah ke bawah, jadi bawahnya yang nyala.
keren ya. Dan stop lampnya pun gue seneng karena dia sudah memakai LED. Dan LED-nya nih bukan LED titik-titik ya, jadi LED-nya dia LED bar. Jadi keren, dan barnya itu tebal ya, nggak tipis gitu, nggak pelit jadinya. Dan di situ pun lampu sen juga sudah LED, jadi ya terlihat lebih kekinian, lebih modern. Kenapa sih mobil yang sebelah-sebelah tuh nggak bisa kayak gitu? Sekarang kita pindah ke bagian interior. Si dashboardnya ini benar-benar bagus ya. Dashboardnya ini bagus banget. Gue udah bingung mau ngomong apa lagi. Soalnya dia harganya murah bro. Gila, cuma 300 juta kita dapat dashboard sebagus itu. Soft touch-nya banyak. Wow, ini keren banget ya. Dan perpaduan warnanya juga oke kalau menurut gue. Bagian setirnya pun menurut gue sih ini bagus banget ya. Jadi dia sudah dilapisi kulit. Terus desainnya juga gak murahan gitu kelihatan ya. Desainnya desain bagus gitu. Setengahnya ada logo si DFSK-nya. Terus kelengkapannya juga sudah bagus. Di sini dia sudah ada audio steering switch. Terus kontrol juga dia punya. Tapi sayang, mobil ini tidak dilengkapi pedal shift ya di bagian setirnya. Cuman ini setirnya pas gue lihat-lihat sebetulnya ini flat bottom ya, cuman nggak terlalu flat gitu, jadi masih agak kelihatan bulat gitu, tapi dia flat sebetulnya. Terus di bagian tengah si dashboard itu ada ya seperti biasa ya, ada kisi AC, terus ada head unitnya juga, dia sudah monitor, dan di sini katanya letak canggihnya. Jadi si Glory e-Auto ini, si head unitnya kita bisa berkomunikasi langsung. Jadi kita tinggal ngomong, kita mau apa, tinggal diomongin aja gitu, kayak orang lagi curhat. Tapi ini ada permasalahan kalau menurut gue ya. Jadi dia cuman support pakai bahasa Inggris. Jadi kalau orang-orang yang gak bisa pakai bahasa Inggris, yang gak bisa berbahasa Inggris lah ya gitu, ini agak sulit juga ya buat ngobrol sama si head unitnya. Karena dia gak support, gak ada bahasa Indonesia. Dan panel AC, panel AC-nya ini dia terlihat premium ya, desain itu bagus banget, serius. Kelengkapannya juga udah oke gitu kan, semua ada, rear defogger-nya dia punya, ventilasinya dia punya. Wow, apa iya ini mobil 320 juta? Gua kayak nggak naikin mobil harga segitu ya. Transmisinya dia matic ya, dan dia sudah tiptronic juga, jadi bisa manual kalau pengen kebut-kebutan tuh. Terus di situ ada apa namanya, seperti pengaturan di belakang setirnya, bukan di belakang setir, di belakang si tuas transmisinya ada pengaturan buat head unit. Jadi kita bisa mainin head unitnya dari situ juga. Ini kalau ngelihat seperti ini mengingatkan gua kepada Mazda ya. Mazda kan kayak gitu tuh. Jadi kita bisa atur head unitnya dari si konsol tengah di situ, jadi mirip lah sama Mazda. Dan part brake-nya pun dia sudah memakai elektrik, jadi nggak usah tarik-tarik lagi tuas ya, itu menyebalkan ya. Jadi tinggal pencet tarik pakai jari aja, pencet tarik gitu. Terus ada satu buah konsol box, itu bisa dijadiin armrest juga. Terus bahannya juga bagus ya, kulit jahitannya asli, terus di senderinnya juga empuk. Jadi ya udahlah, pokoknya bagus. Nah, kalau di bagian door trim, si mobil ini juga nggak main-main. Ini door trim di bagian driver. Ini bagus banget ya, karena dia sudah menggunakan soft touch-nya banyak. Terus dibalut kulit juga, dan ada jahitan-jahitan aslinya. Keren lah pokoknya. Terus di situ juga di power window, dia auto cuma sisi driver sih memang. Dan di situ juga kelengkapannya ada window lock dan power door lock. Terus ada tweeternya juga nggak lupa. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Di bagian sisi kanan sebelah sini nih, bagian driver ya, itu ada kisi AC. Ya udahlah, kisi AC nggak usah dibahas. Di situ ada beberapa feature. Jadi ada feature power back door, jadi bisa elektrik si power itunya, si apa, pintu bagasinya elektrik. Terus ada lagi headlamp leveling. Ini bermanfaat sekali ya, karena headlamp leveling itu bisa menaik turunkan si headlampnya. Jadi kalau misalkan kita lagi papasan, itu kita bisa turunin ya si headlampnya, jadi nggak terlalu atas gitu. Terus yang terakhir adalah ada electric retract dan electric mirror.
Jok di bagian driver pun ini dia sudah elektrik. Pengaturannya reclining, sliding. Waduh, enak banget ya, nggak usah tarik-tarik tuas lagi, tinggal pencet aja maju mundur gitu. Terus bagian joknya juga memang dia sudah dilapisi kulit ya. Dan kulitnya nih lumayan bagus tuh kulitnya, serius. Desainnya juga bagus gitu kan. Terus dia headrestnya pun dia sudah adjustable, ditambah lagi seat belt. Dia seat beltnya sudah memakai high adjuster. Hand gripnya dia sudah memakai retract modelnya ya. Terus sun visor di sisi penumpang juga lengkap dengan vanity mirror, ada lampu bacanya juga. Terus di tengah sini dia ada lampu baca, tapi dia memang belum LED. It's okay lah, nggak masalah ya sebenarnya, karena harganya juga tidak terlalu mahal. Terus sun visor di sisi penumpang, di sisi driver dia sudah dilengkapi juga sama, jadi ada vanity mirrornya, ada lampu bacanya juga. Dan yang terakhir spion tengah dia masih menggunakan day night view. Cuman yang gua senang di sini bukan spionnya. Jadi di dekat spion situ dia ada dash cam buat ngelihat ke depan ya itu. Jadi si dash camnya bisa ngelihat ke depan. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali kalau misalkan ada sesuatu atau insiden, jadi kita bisa tahu mana yang salah atau enggak gitu kan. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Jadi ini gede banget sunroofnya. Ini kayak apa dibilangnya, panoramik ya. Jadi gede dan dibukanya di sini. Tempatnya buat buka sunroofnya. Jadi mobil kalau misalkan pakai sunroof begini memang jadi terang ya. Jadi cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam kabin mobilnya. Oke lah, bagus. Jok baris kedua ini bahannya sama, dia masih menggunakan kulit juga, jadi bagus. Headrestnya juga sudah adjustable. Dan tidak lupa mobil ini sudah dilengkapi armrest di baris ketiganya. Itu jadi nyaman banget. Jadi kalau misalkan senderan pun kita tangannya dua-duanya bisa bersandar, jadi bagus kan. Terus pelipatannya dia 40-60 ya, karena dia memakai apa, armrest di tengahnya. Terus di situ juga ada seat belt yang masih fix, terus ditambah lagi ada hand grip yang model retract. Jok baris ketiga pun masih sama bahannya, jadi bagus juga. Terus pelipatannya dia 50-50 ya, karena nggak sama baris kedua. Dan yang gue seneng di sini headrestnya dia sudah adjustable. Jadi kalau misalkan orang-orang segede gue gitu, yang gue nggak tinggi sih sebenarnya. Pokoknya kalau agak tinggi itu headrestnya bisa dinaikin, jadi lumayan nyaman lah. Sekarang kita lihat bagasinya. Sebelum dilihat bagasinya, ini mobil sudah memiliki power back door, jadi tinggal pencet aja, tek, itu membuka sendiri si pintu bagasinya ya. Terus pas gue lihat bagasinya, ini sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat sih bagasinya ya. Jadi kayaknya kalau misalkan bawa koper ukuran gede gitu, berdiri aja kayaknya agak sulit ya gitu, nggak masuk gitu ya kalau posisinya berdiri. Jadi mau nggak mau kita harus mengorbankan si kursi baris ketiga. Jadi kita tidurin, bahasanya kacau. Maksudnya dilipat ya, jangan dicontoh bahasanya. Biar kita mendapatkan ruang yang cukup besar untuk menaruh barang gitu. Jadi terus tidak lupa si DFSK ini dia punya ruang penyimpanan lagi. Jadi pas begitu lantai bagasinya diangkat, jadi bisa dibuka. Itu dia ada penyimpanan lagi di situ. Jadi kalau misalkan kita mau naruh sepatu, mau naruh sendal, itu bisa di situ ya. Jadi nggak berantakan di bagasi. Oke, dan yang terakhir adalah di balik kap mesinnya. Tapi sebelum gua ke mesinnya, gua mau lihat kap mesinnya dulu. Pas gua angkat si kap mesinnya, ini surprise, ternyata dia enteng sekali kap mesinnya. Tapi bukan karena enteng bahannya jelek, melainkan dia itu sudah memakai hidrolik. Jadi enak pas diangkat, gak harus berat-berat gitu, berusaha keras untuk mengangkat si kap mesin mobil ya. Jadi bagus banget ini si DFS kan nih. Jadi mantap lah. Terus di bagian mesinnya, ini dia nih mesinnya berkapasitas, dia 1500 cc turbo, jadi lumayan ya. Mesin turbo itu 4 silinder
Dan dengan mesin tersebut dia bisa menghasilkan tenaga itu sampai 148 HP dan torsinya 220 Nm. Ya lumayan sih sebenarnya kalau untuk ukuran mobil 1500cc turbo lagi. Dan mobil ini pun sudah dilengkapi fitur ABS ya, jadi kita safe lah kalau lagi di jalan. Oke, mungkin cukup sekian dulu ocehan dari gua tentang Glory DFSK balik ya. DFSK Glory e-auto yang 1500cc turbo. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye. Karena kalau misalkan